Nah, yang di-keker tuh ini ya, Mas. Kalau posisinya di sini, yang di-keker ini ya. Tuh, kayak gini, yang di-keker tuh belakangnya tuh. Nah, sampein kayak gini nih. Posisi belakangnya pastiin kayak gini. Hampir menyentuh lubang ini, lubang. Titik ini nih ya. Kita pakai dua power. Jadinya ke tengah. Oke, kita ulangin lagi. Posisiin bolanya di mepet banget kayak gini. Belakangnya di keker. Yang di keker ini ya, ininya di keker. Pasin ke sini. Jangan pasin, lebihin dikit aja. Lebihin dikit, make dua power saja, dua bar power. Lepas. Oke. Kalau udah lancar di sini, kita pindah ke sini. Keker lagi belakangnya ini, yang di keker ininya ya, ininya di keker. Belakang stick ini di keker ini nih, ini. Oke, keker. Belakangnya ini sampein ke sini kayak gini. Nah, pas di sini. Pakein dua power aja, dua power aja. Kalau udah nemu titik yang pas kayak gini, kalian ulangin terus. Ulangin 10 kali boleh, 100 kali boleh, makin bagus. Ulangin lagi keker belakangnya kayak gini. Pakai feeling juga bisa, tapi lebih akurat di keker ya, Mat ya. Lebih akurat di keker. Bahkan saya kalau ngeker juga kadang masih suka miss. Pakai dua power. Oke, kalau udah di situ udah. Kalau misalkan di sini udah, di diamond ini udah, diamond ini, titik ini udah hafal tadi. Terus di sini juga udah barusan kan? Di sini juga udah. Kita pindah ke sini nih. Ke sini, pindah ke diamond sini. Diamond pertama dari kanan. Kita pakai dua power juga. Oke. Nah, ini yang di keker tuh belakangnya ini. Belakang stick ini di keker disampaikan sama sampai ke sini nih ya. Ke sini, oke. Nah, pasin sampai apa sih ini namanya ya? Ya di sinilah kira-kira ya. Pakai dua power aja. Dua power, jangan penuh. Dua power jangan penuh. Perfect. Itu ulangin 10 kali, boleh 100 kali lebih baik. Ulangin terus. Kita coba praktekin ya, Mat ya. Coba praktekin. Thank you.
lagi cari titik yang pas. Kalau udah, kalau yang putih atas, oh itu namanya spin. Habis ini ya, kita coba ya, kita coba ini misalkan dia posisinya di atas ya. Itu tergantung juga, berpengaruh sedikit, berpengaruh. Kalau kalau trik yang full power itu berpengaruh, kalau low power nggak berpengaruh. Kalau low power itu hanya butuh power yang sedikit. Kalau yang full power kayak gini itu berpengaruh, man, berpengaruh banget. Nah ini kan harus full power, beda beda stick juga beda hasil. Jadi kalau kalian misalkan pakai stick yang stick jelek nih, misalkan kalian nggak ada stick yang nggak max, kalian adanya stick country misalkan ya, kita pakai stick country, cari aja sama aja kuncinya itu, cari aja titiknya setiap stick. Misalkan sticknya hijau-hijaunya dikit tuh, nah ini kan hijau-hijaunya dikit tuh, nah ininya tuh hijau-hijaunya dikit, nah kalau ini kan udah banyak, ini kan dikit, titiknya cari sendiri. Nah itu nggak sempurna kan mat ya, karena ini sticknya memang kurang kenceng aja. Nah tadi kan di sini kalau kita pakai max, jadi kita sempitin lagi ke kanan, ke kiriin lagi dikit aja sampai sempurna kayak gitu. Jadi dia nggak muter di lubang, langsung masuk gitu. Nah nggak perlu stick bagus mat ya, stick apapun bisa, yang penting dibiasain aja, karena aku terbiasanya pakai stick musil. Bertahap aja, sekarang segini aja, besok baru lagi.